nama aku Amelia Tontono. Aku hari ini lagi ada di namanya Express Bus Terminal atau Kosu Terminal. Ini sebenarnya terminal bus buat kayak pergi keluar kota gitu dari Seoul. Dan ini di tempat ini tuh udah kayak well made banget gitu loh. Jadi ada restorannya banyak, terus ada tempat-tempat belanja juga. Jadi nanti aku sama Adelin sama Rosa Oni bakalan lihat-lihat baju gitu. Tapi sebelumnya kita bakal pergi makan dulu. Kita bakalan makan dimsum. Dan itu kebetulan antriannya panjang banget, jadi kita harus ngantri. Tadi dapat nomor antrian 17. Jadi masih ada sekitar 10 timan lagi gitu di depan. Oke, kita ketemu lagi nanti di dalam ya. Di dalam restorannya. Rumit. Antriannya Banyak banget. Jadi ini tehnya katanya kalau misalnya ditekan dia bakalan keluar. Canggih. Coba lihat bawahnya kayak apa? Sekali lagi. Engkul. Pakai ini gitu tadi. Sekali lagi. Teman. Oke. Anak-anak norak. Di luar restorannya tuh langsung tempat naik bus tuh. Beberapa tahun udah, kita gak kesini. Jadi bagus. Makanya jadi bagus banget. Tuh, busnya udah ngantri semua. Berjajar rapi. Dalamnya ada airnya kan? Wow, supnya di dalam. Ini sendoknya termasuk kecil ini? Iya. Kalau yang di Bintang makan sendoknya lebih besar lagi. Banyak bawang putihnya. Airnya masih fresh. Krim. Itu kalau misalnya digigit, dia rasa bawang putihnya kerasa banget. Aku suka bawang putih kan soalnya. Oh iya. Dia nggak open, jadi masih enak. Ini kau bawa apa? Iko bogo baju. Ini terong ya. Terong goreng. Lucu banget kayak kerang ya. Kerang. Kalau dimsum harus makan sekali ya. Sekali. Langsung masuk. Bukan gue yo. Tangan mokku. Jadi udangnya tuh loh, kayaknya fresh banget gitu, enak banget rasa teksturnya gitu loh. Pasti kunyah. Yang lain? Yang lain. Ini mau makan yang mana? Siomay? Iya. Wah. Omo?
aku bisa nggak? Oh, pertama eksis kok hati nek. Oh, oke. Sama caca. Hai, kalau dari aku ya oke nih seperti para mukbang. Wah, sewa kok ini aku. Teringat si omai udang yang jual di depan sekolah dulu. Apa kamu guys? Tak masih nunggu kat sini. Tak masih tak. Ya udah. Kita makan lagi ya karamel. Apa ini? Nasi di daun teratai. Wow. Kayaknya semacam kayak lemper tapi versi jumbo gitu. Oh, ya. Oh iya iya benar-benar. Wow. Kayak nasi tim juga. Wow. Mari kita bedah. Isinya apa? Beneran kayak lemper sih. Ya kan? Iya, iya benar-benar. Lemper. Lemper versi Cina. Sama kayak mirip bacang ayam. Bacang ayam. Ini enggak pas sih benar. Nah, sekarang kalau kita ke arah exit 8 strip 2 atau 8 strip 1 ini ke bawah, itu udah langsung tempat belanja-belanja dan banyak banget. Lurus panjang tuh toko semua. Dari ujung sana sampai ujung sana nggak kelihatan ujungnya. Toko semua. Ada toko-toko sepatu juga, terus kayak gini toko buat selimut, ada boneka, keset, gitu-gitu. Eh? Yoshi demennya, demenannya Adeline boneka. Si matanya bling. Bling-bling. Terus ada toko kerajinan kayu-kayu gitu. Karakter-karakter kayaknya yang di Alice ya. Jerapah, tinggi banget jerapahnya. Lucu-lucu. Terus di ujung tunnelnya, tunnel itu apa? Di ujung lorongnya itu ada yang jual bunga-bunga, jadi kayak pasar bunga gitu. Cantik banget, ini bunga asli loh. Wangi banget. Oh, itu tomo ya kok. Itu mawarnya diwarnai ya? Kayaknya deh. Wah. Kamu epo. Cantik banget bunga-bunganya. Di sini banyak banget Amel sama Adeline-nya. Ada yang jual keramik-keramik gitu juga. Terus ada juga, ini satu mall lagi namanya Enter Six, jadi juga banyak toko-tokonya gitu. Ini sebenarnya kayak mall tapi di underground gitu. Nah, ini juga banyak toko-toko. Ya, begitulah. Jadi di sini namanya tadi Express Bus Terminal. Buat teman-teman, tahun depan kalau misalnya corona udah mendingan, udah selesai gitu ya, mau main-main ke Korea, pengen belanja, biasa kan pada tahunnya cuma Dongdaemun, tapi ini teman-teman bisa coba datang ke Express Bus Terminal. Sini juga ada toko aksesoris, itu aksesoris semua, dan Adeline masuk. Kami beli Gongcha. Punyaku Winter Melon. Ini yang tadi brown sugar ya? Brown sugar chewy milk tea. Oke. Yang ini? Black pearl tea. Black pearl tea.
Chan. Penasaran kita habis ngapain barusan? Kalau gitu jangan lupa tungguin aja video bonus dari kita bertiga. Urine? Urine? Caci! Akhirnya Adeline kesampaian beli masket. Harley Quinn. Karamel, sekarang kita bakalan sama-sama nonton episode terakhir. Baikku Ciman Kencana. Moga-moga hari ini gak ada mewek-mewekan ya. Bentar lagi bakal mulai, tapi sekarang masih iklan dulu. Jadi masih aku matiin, masih aku mute suaranya. Wah, actingnya masuk keluar air mata gitu. Soyeji. Kami lapar, jadinya pesan pizza. Sambil nonton yuk. Oh? 나도 엄마처럼 아기가 될 뻔했는데 그렇게 안 돼서 얼마나 다행인지 몰라. 고문이야! 난 고마워, 재수야. 당했어, 니야. 소름. 또 울어. 그래. 고문이 나 빼고, 고문이 나 빼고. 그나마 이제 또. 이것이 피자구나. 오케이. 다음에. Gimana? Episode terakhir. Ya, boleh lah. Iya, penutupan sih lucu aja. Yang dari depannya ditin di belakang ya. Habis ini nonton apa lagi nih kita? Nggak ada tontonan. Kenan nih. Iya. Soksri minggu depan habis, drama juga habis. Ya nggak ada tontonan lah. Tapi tetap aja, Angel Chino tetap jalan dong. Apanya tetap jalan? Americano tetap jalan dong. Tentu saja. Tiap minggu masih bisa nonton Americano dong. Tentu saja. Yaudah kalau gitu sampai di sini dulu video hari ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman yang banyak. Yang belum follow Instagram bisa di @amelia_tantano. Jangan lupa. Yeah. Adeline nggak mau? Nggak usah lah, udah banyak yang tahu juga. Udah. Anyway. Annyeong. Kami bobok dulu.